Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana sekalian. Pembelajaran IPS kita kali ini akan membahas mengenai sejarah kerja Rodi yang dipimpin oleh Dendels pada masa kolonialisme Belanda. Berikut penjelasan dari Ibu. Silakan kalian simak dengan baik. Siapakah Herman Willem Dendels? Silakan kalian baca penjelasan berikut ini. Apa itu kerja Rodi? Mengapa Dendels memberlakukan kerja Rodi? Silakan kalian simak berikut ini. Apakah tujuan dari kerja Rodi ini? Berikut penjelasan Ibu. Dan inilah kebijakan yang diterapkan Dendels pada saat pelaksanaan kerja paksa Rodi ini. Dan inilah tugas yang kalian harus kerjakan. Silakan disimak tugasnya dengan teliti. Selamat mengerjakan.